guys are prepared now, 3 weeks training hard, training for this one game. Let's go out there, give 100%. We know this team's not easy, okay? Remember last game we won, but they made it very hard for us. We give 100%, we have to fight for the win. We've got to go out there and do the same today, guys, okay? Yeah, go out there, fight together, let's get a win, yeah. Let's go next round. Come on. All right, come on. Go, watch it, come on. 1, 2, 3, go! Salam bahagia dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak untuk kita menyaksikan TM Piala Malaysia 2020, aksi pusingan pertama ataupun round of 16 untuk format baru kejohanan yang merupakan kejohanan edisi tertua di Asia. Ini merupakan edisi ke-94 untuk Piala Malaysia untuk musim ini. Jadi pada malam ini kami bawakan kepada anda untuk perlawanan yang cukup penting bagi dua wakil dari Liga Super, iaitu Terengganu FC dan juga PJ City FC, untuk berentap di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin untuk aksi round of 16 untuk TM Piala Malaysia 2020. Jadi sepakan penjuru dari Litak tersaksikan mencari sanjat tandukan, cuba dilakukan. Namun sedikit tersasar dari Azim Brezovic. Tandukan yang dilakukannya sebentar tadi. Azim pemain pertahanan naik ke atas untuk melakukan tandukan. Kita lihat di sini bagaimana. Jaya melakukan lompatan namun tandukannya sedikit tersasar. Untuk Filemon Anji terus melakukan hantaran. Namun mudah ketika ini Wacinta Prendau. Peluang yang cukup baik dimilikinya selepas kesilapan tahanan ataupun Arif Fazilah melakukan clearance yang ditak untuk Faris Ramli. Sepakan dari Faris Ramli, sedikit tinggi melewati palang gol. Cubaan dari luar kawasan penalti yang dilakukan oleh Faris Ramli sebentar tadi. Cukup berani percubaan yang dilakukannya Ramli. Kini PJC melakukan asakan. Peluang untuk Washita Brenda. Peluang kali ini dikukan. Sepakannya menjadi selamatkan oleh Radhi Azli. Dan Washington Brenda sudah berada dalam kukan offside. Itulah bagaimana Washita Brenda dan juga dikukan menguncak-kacirkan pertahanan Terengganu. Di sini satu kedudukan yang cukup baik untuk melakukan lorongan kepada Dominic da Silva. Litak terus melakukan sepakan dari Litak. Jaya disentuh sedikit oleh Kalamullah Al-Hafiz untuk sepakan penjuru buat Terengganu. Kita di sini Litak. Jaya untuk melepaskan sepakan. Muncul ada sentuhan yang dilakukan oleh Kalamullah untuk menepis bola itu keluar. Kim Bong Jin ke kesilapan peluang untuk Sanjar. Akhirnya kesilapan dari Kim Bong Jin terus dimaafkan oleh Sanjar Shakmedov untuk meletakkan Terengganu satu gol di hadapan. Kesempatan yang cukup-cukup baik dimanfaatkan oleh Sanjar. Jadi satu gol ketika ini Terengganu mendalui. Cukup baik dan tidak bernasib baik bagi PJ City. Namun bagi pemain-pemain Terengganu, mereka cukup tenang. Kita lihat bagaimana situasi di sini. Kim Bong Jin agak gopoh melakukan hantaran. Mudah dipintas oleh Sanjar dan dia dengan mudah untuk mengatasi Kalamullah. Jadi gol pertama perlawanan berjaya dihasilkan oleh Sanjar Shakmedov. Sambungan untuk Washington Brandau diselamatkan dengan baik oleh Radhi Azli. Satu peluang kemasan untuk PJ City menyamakan kedudukan. Namun tandukan dari Washington diselamatkan oleh Radhi Azli. Kan yang dilakukan sebentar tadi. Peluang ketika ini cubaan daripada Washington Brandau tidaklah begitu berbahaya sebenarnya untuk Radhi Azli punya gol Terengganu. Terakan untuk ke kanan. Hantaran dari ke kanan sentuhan. Namun Radhi Azli berjaya untuk melakukan tangkapan. Telah di sini hampir-hampir saja sebenarnya. Masih lagi Faiz mencari ruang ketika ini. Faiz sempat melakukan tolakan kepada Sanjar. Sepakan dari Sanjar.
Sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol PJ City. Bakar dari Litak. Kali ini sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol PJ City. Lihat sepakan daripada Kogi Leshwaran. Namun berjaya ditangkap dengan baik oleh Radi Azli punya gol Terengganu. Jadi kita lihat bagaimana sepakan daripada Kogi. Ia suli. Terus clearan daripada Nasrul Hanif dan itu dah wisat panjang. Menamaikan aksi di Stadium Sultan Mizan Zain Al-Abidin. Jadi tamat perlawanan di Stadium Sultan Mizan Zain Al-Abidin menyaksikan Terengganu FC mara ke peringkat suku akhir selepas menewaskan petaling Jaya City FC dengan kebesaran penuh 1-0.